Oke, pemirsa, kali ini kita sedang keliling-keliling tepi pantai dengan maksud dan tujuan bersama adik saya dan keluarga untuk melihat-lihat tepi pantai Kenjeran Baru. Di sana ada patung besar, patung Dewi Kuan Yin. Akan tetapi ketika kita naik kapal kita tidak bisa mendekat karena ada lumpur. Kalau waktu tahun-tahun sebelumnya bisa mendekat sampai ke patung, tapi sekarang tidak bisa, banyak sekali lumpur di tepi pantai sehingga kapal tidak bisa jalan di sana. Jadi cuma bisa melihat dari jauh. Walaupun hanya bisa melihat-lihat dari jauh, kita tetap bisa melihat bentuk dari patung raksasa tersebut. Akan tetapi ketika mengajak anak-anak, ada pemandangan yang kurang bagus dilihat ketika melintas menuju area patung. Di sana banyak anak-anak yang duduk berduaan di tepi pantai, entah ngapain, entah cari kutu atau hanya bermain kelereng, itu kita tidak tahu. Yang penting kita melintas dan sampai ke tujuan sudah membuat hati kita senang. Demikian pemirsa, secuil pengalaman kita menuju patung Dewi Kuan Yin Kenjeran Baru.